بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام نفعا في قلوب في دارين آمن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان" Fajtanibuhu la'allakum tufrihu. Innama yuridu syaitonu ayyuki'a baynakumul adawata wal baghdo'a fil khamri wal maysiri. O ya suddakum an zikri Allah wa anis salati فهل أنتم منتهون وأتيوا <applause> الله وأتيوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تعموا <applause> إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماؤكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن ابتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم Awal bila Allah menaklukkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya ayuhal lazina amanu wahai orang-orang yang beriman. Inna al kumaru hanya saja kumar itu. Al-muskiru, yang memabukan, Al-lazi aqla akla, yang menutup. Ia akan akal. wal dan berjudi. Al-kimaru, perjudian. Wal-angsabu, berhala. Al-asnamu, patung-patung, berhala. Wal-azlamu. Azlam mengundi nasib dengan panah. Qidahul istiksami. Panah untuk mengundi nasib. Rijasun itu adalah perbuatan keji. Khomisun perbuatan keji. Mustaqzarun yang kotor, dianggap kotor, maksudnya kotor min amali syaitan di antara amal-amal setan itu di antara amal-amal setan allazi yuzayyinuhu yang setan menghiasi akan dia fajtanibuhu maka oleh karena itu jauhilah olehmu akan dia erijis eh, itu jauh itu erijis ya yeah. Rijis, bukan Rijis, Rijis. <laughs> Jauh ya Rijis. Jauh ya Rijis. Hmm. Yang keji. Ay Rijisa Mu'sira. Ay Rijisa Al-Mu'abbar. Artinya, yang keji, yang diungkapkan dengannya, an-hadihil asyai daripada ini, segala sesuatu. antaf aluhu, yaitu bahwa kamu melakukan akan dia. La alakum Ini saya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, hanya saja khomar itu. Jadi khomar itu khomar yang Khamar itu menutupi yukhamirul akla menutupi akal. Jadi kalau kamu minum khamar, akal kamu ketutup. Makanya ada orang ngomong kalau orang lagi minum khamar dibilang apa? Lagi gila. Gila itu akal ketutup. Ada juga bahasa lainnya yang jelek juga. Lagi ngomongnya enggak enak itu. Lagi bego itu. Kenapa? Karena memang ketika itu akalnya tertutup. Bodoh dia. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Jangan pernah kita ya mencobain itu, jangan pernah minum ya, cobain ap apalagi minum, cobain juga jangan. Lebih baik kita enggak kenal sama sekali. Ya. Walau setetes, walau setetes Ya. Ya. Yeah. Walau sebelah, sebelah juga jangan. Enggak ada manfaatnya akan menghancurkan diri kita. Komar Ya. Yeah. Ya orang kalau udah apalagi minum pil-pil yang begitu, Vel-vel anjing diminum itu putus sarap ada yang putus sarapnya iya ini ya. ya. Ustaz ya Masya Allah walaupun beliau udah banyak panggilannya tetap ngaji Masya Allah Iya, masya Allah, masya Allah, fikumnya, Ya orang-orang iya. iya, ya, yang sudah mengidap itu sudah kecanduan. Lihat dia punya karakter. Kurangnya banyak, bukan ada yang kurang, banyak kurangnya. Iya. Orang yang kecanduan tuh. Bukan ada yang kurang, banyak kurangnya. Matanya begitu sayup. Hmm. 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 Gimana? Hmm. Gua masih aja cai gua mah gitu. <laughs> ini. Ngomongin begitu. Nah, ya, itu dia punya ciri-ciri orang-orang yang suka minum-minum. Iya -minum. kan ada minuman keras ini yang kalau sekarang kan iya macam-macam tuh ya itu ya yeah, konsumsi yang akan menghancurkan generasi muda kita. Oke jangan sampai itu kamu kena jangan sampai jangan sampai minta pertolongan nama Allah supaya ini jagain itu baca doa yang suka saya baca Allahumma inna wa itu baca itu bagus banget doanya itu minta penjagaannya Allah Subhanahu Wa Taala baca itu, Dan saya baca itu niatnya biar dijagain semuanya, ya. Amin ya, iya, yang kita minta sama Allah minta dijagain. Ini ayat turun ketika. Sayyidina Umar berdoa, Allahumma ba'in lana. Sayyidina Umar minta ya Allah jelaskan kepada kami fil khamri bayanan safian syafi safian. Ya Allah berjelaskan kepada kami dengan penjelasan yang ya puas. Ya, karena khamar itu turunnya ayat enggak sekaligus. Ya Ya. pelan-pelan itu -pelan, ya enggak enggak semuanya langsung aram kagak karena karena memang kondisinya ketika itu kental banget yang namanya komar tuh kental supaya jangan ke ya terlalu patah jadi pelan-pelan nah ya serena Umar udah ngelihat keadaannya udah enggak bagus akan komar ini langsung beliau berdoa ya. Allahumma bayin lana fil khomri bayanan syafian Ya Allah jelaskan kepada kami Ya Allah Tentang khomar ini dengan penjelasan yang Memuaskan Yang jelas Turunlah Yang mengobati kami Yang, yang memuaskan Turunlah ayat ini Jadi jangan sampai kita terkena itu Jangan sampai kita mengkonsumsi Walau sedikit Jangan wal maisiru al dan perjudian perjudian ya perjudian ini juga jangan sampai kita melakukan ini ya walau sekali jangan jauhin kenapa karena jiwa kalau udah menjadi jiwa penjudi itu apa aja dijudiin sama dia Nonton bola dijudiin. Mancing dijudiin. Ini ya, dijadiin judi. Astagfirullahalazim. Macam-macam dah. Ya. Pilpres dijudiin. Pilpres dijudiin. Astagfirullahalazim. Saya dengar berita itu ada. Kayak begitu ayo siapa ya? yang berani Torwan astagfirullahalazim itu udah jiwa penjudi kayak begitu Nah, sampai ada lagunya kan ya judi loh <laughs> <laughs> jangan sampai kalau udah Oh uh, udah kena itu udah udah keikat sama <tip> nafsu judi aduh apa di judi ini. jangan sampai makanya ini Al-Qur'an kuat dalilnya berarti apa jauhin banget jangan sampai kena wal azlam ya dan ya mengudi nasib dengan panah uh, dulu ada begini panah uh, dulu dulu yang panah ya. Uh, itu semua rijasun khabiyasun mustaqzarun yang keji ya keji yang kotor mustaqzar dianggap kotor maksudnya kotor yang keji yang kotor min amal syaitan di antara amal-amal setan itu amal setan semua kerjaan setan ini yang namanya setan komar itu setan ya setan bukan gelap-gelap jalan ketakutan bukan ya. itu mau bacain awadzubillah ishamil aliminus rajim juga ngibrit nah kalau ini nih bahaya jauhin sejauh-jauhnya jangan pernah kita makan walau sedikit mana amilah allazi min amal syaitani daripada itu di antara amal-amal syaitan allazi yuzayyinu yang menghiasi akan dia. Ini kan yang merusak generasi muda ini nih, ya. Yang menghiasi akan dia. Jadi setan menghiasi terus tuh. Kalau udah kena sekali aja nah. Makanya para pengedar pertama gratis. Dia tahu itu gratis. pertama gratis dulu untuk mancing eh, maksudnya begitu mancing ya, harus dipancing kalau nggak dipancing nggak dapat ya? ya langsung di kalau suapin aja nggak bisa dipancing dulu gratis dulu ah udah gratis mulai di ketagihan oke nah, jangan walaupun gratis jangan jangan sampai jaga dari yang demikian Fajatani buhu maka oleh karena itu jauhkanlah dia ayat rijis al muabbar bih uh, rijis itu uh, perbuatan keji yang diungkapkannya yeah, yang diungkapkan dengannya an hadhihi asya daripada ini segala sesuatu jauhkan dia an tafaluhu bahwa kamu melakukan dia la'alakum tuflihun niscaya kamu akan jadi orang-orang yang la'alakum pasti kamu akan menjadi orang-orang yang sukses. Jauhin ini. Beruntung. Inna ma yuridu syaitanu. Hanya hanya saja setan itu menghendaki ayuki abaina kumul ada watawal doa. Bahawa setan akan menjatuhkan di antara kamu. Ya, akan permusuhan. Jadi setan itu pengen jatuhkan, pengen adakan permusuhan wal bang doa dan kebencian fil-khamri di dalam khamar wal-maisi dan perjudian, lihat orang kalau minum khamar itu rentan dengan berkelahi ada penontonan oh dulu raya tancap oh rame sekali dulu sekarang sekarang gak ada iya yeah ada dangdutan, minum-minuman keras, enggak lama juga berantem. Iya. Dalil Al-Qur'an dalilnya kebencian. Ada minum-minum keras berantem, dulu rentan begitu tuh. Ya layar tancap. Berantem. Bro. Sekarang udah kagak ada lagi. Layarnya udah di dalam semua. Punya, punya handphone semua bahayaan lagi lebih bahaya itu yang sekarang daripada layar tancap dulu <guluh> sekarang aduh 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 serem sekarang handphone itu serem gara-gara handphone orang bisa apa ya, uh, uh, apa namanya kejang-kejang Orang handphone kejam-kejam Gara-gara main handphone Koslet Matanya mendelikannya aja. Oh, iya. Terpulang awas main handphone Matanya mendelik Gak bisa, gak bisa kedip Wah, <laughs> Jangan ya Ya yeah. Ya, dulu saya main handphone S2 baru main handphone. Eh, eh. bukan main handphone, pakai handphone. Itu pun dipaksa sama Encing, dibeliin Ustaz. Lu pakai, lu kan lu kan banyak orang perlu ama lu katanya. Iya sih. Ya sih, di dibeliin. Oh, oh. Saking saya enggak mau pakai handphone, takut ya ngapa-ngapa lah gitu ya. ya Kalau ada yang butuh datang aja. Kenapa? Pengen konsentrasi belajar. S2 baru dibeliin tuh. Mau encing dibeliin ini pakai pakai dah. Ya Allah, iya dah. Iya, <tuh> yeah, jadi kita begitu kita paham, kita enggak sanggup. Yeah. Yeah. Jadi handphone itu banyak akibat jelek buruknya. Banyak berapa banyak orang stres gara-gara handphone kejang main apa tuh orang lagi main ini iya, apa di apa, apa namanya Digit. Digit. di 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 uh, presentation apa presentation ah play, iya playstation, playstation, ya permainan. permainan itu kalau di game game, game. saya ya. mah kagak pernah main game lah. Oh, <laughs> oh, ya. Iya. <laughs> anime anime itu aduh kalau ada saya saya banting ternyanya nih ya. ya saya paling gedemen demen banget ya nggak tahu hawanya Ngedemen. jangan ya anak-anak saya jangan ada yang begitu ya itu mainan itu jangan jangan apalagi sebenarnya kalau udah gede masih main gituan aja astagfirullahaladzim Ya Allah. Malu nak, malu. Jangan, mau. udah gede. Udah bangkotan, bangkotan. <laughs> Saya merasa jijik tuh kalau orang itu jijik. Jangan. Jangan begitu, jangan zaman main, jangan. Itu. I main handphone itu bahaya sekali. Ya, banyak orang stres, ya, surat sarapnya rusak. Ya, berapa banyak tuh di, ya, di apa namanya, di ya, suka ada orang punya usaha gitu ya, di dalam, di dalam itu, soalnya kejang-kejang mati di situ. Ada yang mati kan, banyak yang mati tuh. Iya, main gituan mulu, Ya. Nah, kemudian apa lagi? Orang bisa berbuat zina gara-gara gituan. Handphone. Homo itu bisa dari handphone. Banyak itu orang gara-gara handphone bisa jadi melakukan zina, melakukan homo itu dari handphone. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Layar tancep dulu mah men layar Neng, ya beli kacang pengen jalan aja pulang. lebih lebih sereman sekarang. Jadi kalau kamu nggak kuat, jangan pakai handphone dulu deh. Kalau nggak kuat, ya. mending jangan pakai handphone dulu. Ya, tar kalau udah punya mobil beli sendiri baru dah. <laughs> <laughs> iya. Kalau nggak kuat menahan li HP melihat yang gak bener-bener meninggian pakai dulu hebat dah kamu tuh al kais mendana nafsu nah, orang yang cerdas tuh orang mampu mengendalikan menundukkan nafsunya tuh kais namanya hmm. jangan anak kecil HP orang dewasa bapak bawa engkong-engkong nenek-nenek masih telap sama HP Pernah satu saat saya lihat ada bawa pak Udah tua juga umur mungkin mungkin 50 60 kali ya. Di pojokan aja. Setiap malam kalau saya pulang ngajar, kiraan saya punya usaha kali. Usaha pakai HP, husnuzon aja gitu. Tapi kok setiap malam jadi saya nakal-nakal dikit gitu. saya liatin Allahu Akbar lagi main game <laughs> Astagfirullahaladzim Saya terus terang belum pernah main game benar, benar, apa, apa enaknya main game Kenapa bohong-bohongan ya, Mending kita yang mana yang lain lah kita apa gitu ya Kita seorang pelajar Mutala'ala Muzakara ya nulis yang yang bermanfaat yang bermanfaat jadi bahaya bahaya sekali HP bahaya belajar jadi males ya kan belajar jadi males aturan naik jadi kagak naik ya kan iya itu gara-gara HP Aturan nilainya bagus jadi nggak bagus HP itu banyak sekali ya seribu satu macam dampak negatif Wah. HP emang tergantung kepada pemakainya memang tergantung tapi kalau kita banyakkan negatifnya mendingan jangan kira-kira nggak pakai nggak pegang HP nggak punya HP hidup apa mati? hidup. Iya, ini jangan. Tak kalau udah sanggup, udah bisa, baru dah pakai HP. Hmm. Kalau udah bisa, iya, hmm. udah bisa mengendalikan nafsu. Iya, hmm. ini perlu saya terangkan biar panjang karena iya zaman sekarang nih banyak orang rusak di sini Ustaz. Orang tua dengar-dengar. Astagfirullahaladzim. Dan yang lucunya lagi, anak bocah, anak kecil, kalau dikasih HP, anteng. Nangis, muter, muter, muter. Nih, HP, diem. Astagfirullahaladzim. Padahal itu merusak. Udah oh, dalam perut dari kasih HP. Oh iya. Ibunya lagi hamil main HP mulu. Oh iya, betul. Ya Allah. Jadi saran saya, kalau kamu uh, belum mampu menahan nafsu melihat yang negatif-negatif, mending jangan pegang HP dulu. Nanti kalau sudah mampu, silakan. Silakan. Kalau sudah mampu, kalau belum mampu jangan. Sekalipun badan kamu udah besar, kalau belum mampu, mending jangan dulu. Aku oh, udah lulus nih, aku boleh pegang HP. Lihat, mampu apa kagak Jangan gede doang, ya. <guluh> mampu nggak kira-kira? Gitu. Beli HP yang pengutang-utang, dilakonin. Ini untuk masa depan kamu ke depan untuk masa depan kamu. Jangan kamu main-main, jangan kamu sepelekan ini. Ini dahsyat merusaknya. Dahsyatnya merusak. Sangat bahaya sekali. Karena saya menemukan langsung orang melakukan homo gara-gara HP. Ini beneran ini, bukan bohongan ini. Astaghfirullahaladzim. Gara-gara HP. Kira jauh yang sejauh-jauh. Jadi berpenyakit itu. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Rasulullah. Gara-garanya itu dari masa kecil dikasih HP terus sama emaknya. nggak tahu yang diakses gitu-gituan, naudzubillah. Ini, iya saya perlu panjangin penjelasan ini karena bahaya, ya, sangat bahaya sekali. Jadi pesan saya tadi paling ya, kalau kamu nggak mampu untuk menahan nafsu, jangan kamu main HP. Ya. Kalau udah mampu, silakan ya yeah. nggak usah pakai disuruh sama orang tua sama guru sama diri sendiri aja kalau kamu mau sukses nggak bisa didorong sama orang tua didorong sama A -A dengan guru harus kamu sendiri yang jalan lihat mobil mobil secakep apapun segampang apapun kalau dia mati ya yeah, kalau dia mati lama-lama bosan nggak dorong ya Hah? Bosan enggak? Mobil mati. Ya. Mau sembahyang ke Ke Tenabang. Ya. Setiap hari didorong terus. Oh, didorong. Ya emang sampai sih sekali sampai didorong Tenabang. Tapi kalau tiap hari cakep sih emang tapi didorong terus. Lama-lama gimana kira-kira? Kata orang kata, kata apa? Orang bodoh, orang pinter nih. Jadi nggak bisa kamu didorong sekalipun sama apa sama orang tua kamu mau guru. Kalau kamu belum bergerak nggak bisa. Harus kamu bergerak sendiri. Kamu harus berubah sendiri. Walaupun guru mulutnya orang tua mulutnya udah bemeniran. Ayo dah biar rajin, ayo biar rajin. Ntar bapak bagi duit nih. Kalau kamu belum bergerak nggak bisa. Kamu belum mau sendiri, belum bisa. Jadi, kamu harus mau sendiri. Sekalipun kamu, ya, anak kiai, ya, ataupun orang mulia, enggak bisa. Harus belajar sendiri, harus mau sendiri, ya. Sekalipun kamu, keturunan mulia, ya, enggak bisa. Nggak bisa didorong sama orang tua, hanya orang tua, hanya guru, harus kamu punya Hidup. Nah, lihat mobil, walaupun jauh siapa kalau dia hidup jalan, jalan enak enggak? Enak. Nah, sampai Kalau jam mati didorong terus tiap mau setiap ya apa, mama sholat Jumat bawa mobil, Ketenabang, setiap Jumat didorong terus, sampai si Iman didorong terus. Orang bilang apa? Orang bodoh banget sih naik mobil didorong <laughs> mulu. Hmm. Jadi harus sendiri, enggak boleh didorong. Paham hmm. ya? Ini analogi yang bisa dipaham kan? Hmm. Ya. Bisa dipaham ya. Hmm. buat pelajaran besok kamu begini innama yuridu syaitanu hanya saja setan mengingini ayuqia menjatuhkan bainakum di antara kamu la adawata akan permusuhan wal bagdoa dan kebencian fil khamri di khamar wal maisiri perjudian iza ataitumuhuma apabila kamu datangkan akan keduanya kamu lakukan tuh, ya kamu minum khamar, kamu main judi, itu akan ada permusuhan. Lihat perjudian itu ada berkelain tar. Itu rentan sekali ya. ya. Di perjudian di mana umpama? Tempat perjudian itu ada berkelain tuh. Ada geng-geng-geng ya. Minum-minum khamar itu ada ya. berkelain Berantem. Hmm. Jadi benar Al-Quran. Lima yahsulu fi ima mina syari wal fitani. Karena ya hasil pada keduanya daripada keburukan dan fitnah. Wa yasuddakum dan setan akan mencegah kamu bil istigali dengan sibuk bihima dengan keduanya. Ya sibuk ya ya disibukin dengan keduanya ya. yang mencegah kamu dari zikir kepada Allah wa anis dan daripada salat zikir jadi malas salat jadi malas tuh gara-gara khamar dan main judi lihat orang yang suka minum khamar sembahyang apa kagak Agak. ya Ya, enggak. Ada cerita Bisir Al-Hafi, dia habis minum khomar pulang dari minum khomar dapat hidayah, seribu atu yang begitu. Itu ada kisah Bisir Al-Hafi. Iya. tapi ini masih riwayat, jangan dicontoh ini mah. Iya. <laughs> jangan dicontoh ini mah. Iya, ada beliau pulang dari tempat minum-minum komar habis pulang jalanan ya mabuk-mabuk ada tulisan ya tulisan bismillah sama dia diwangi-wangiin semprot diwangiin ditaruh di kantong taruh di rumahnya gara-gara ini dapat taufik hidayah Allah Nih, ini kamu ya jangan-jangan Contoh begini jangan ini seribu waktu ini jangan mabuk-mabuk dapat hidayah bener aja susah banget ya iya khuso Allah Taala khususkan akan dia mizikri dengan menyebutkan tak karena membesarkan bagi baginya solatnya <shriek> wa anis Fahal antum muntahun Maka apakah kamu muntahun Belum berhenti Apakah kamu enggak berhenti Maksudnya gitu ha. Maka apakah kamu enggak berhenti ya. Yeah. Anintiha An ima Daripada berhenti keduanya Ay intahu berhentilah kamu Wa ati'ullah Wa rasul wahzaru Taatlah kamu kepada Allah Dan taatlah kamu kepada Rasul wahzaru hadharu al Hati-hati, tinggalkanlah, jauhkanlah Olehmu Akan maksiat Jauhin maksiat Jangan sampai kita berbuat maksiat Usahakan semaksimal Mungkin maksiat jauhin Sejauh-jauhnya Sebanyak apapun kamu punya ibadah Tapi rajin juga Maksiatnya ibarat kamu Habis cuci pakaian Lalu cemplungin kecomperan Habis cuci bersih pakai rinso. pakai wangi-wangian. Habis itu siramin air comberan. Kalau kita maksiat begitu. Jadi jangan sampai begitu. Fa in tawallaitum maka jika kamu berpaling ani taat daripada taat fa'lamu maka ketahui olehmu annama anyasanya ala rasulina albalagul balagul mubin Hanya saja atas Rasul kami kewajibannya hanya menyampaikan yang nyata. Ya, jadi sama Ustadz, Kiai, ulama hanya menyampaikan aja kewajibannya. Kita udah suruh, ayo ngaji nggak mau ngaji ya udah. Nanti tanggung jawab dia sendiri. Yang penting kita udah bilangin. Kita udah bilangin masih kagak mau juga, ya udah. Dia masih berbuat maksiat juga, ya udah. Yang penting kita udah bilangin. <tuh> Al iblagul mubi bayinu menyampaikan yang nyata, yang jelas. Wajaza ukum alaina, ya. Dan balasan kamu atas kami. Artinya Allah yang tanggung balasannya jaza hukum alaihina <coughs> balasan kamu atas kami ya yeah. Allah pasti balas tapi tidak wajib buat Allah alaina kan wajib tapi enggak wajib ya. Yeah. artinya ini para ya ini Rasul ya yeah. nah Rasul dan ada kita ya yeah, umpamanya ya yeah. para mubalighin para mubalighin yeah. para asatis para kiai Nanti Allah yang balas hmm. ya seperti malam Ramadan seperti ini, ini kalau orang yang sadar akan akhirat dia akan ya berajin-rajin untuk melakukan ibadah apalagi duduk di majelis ilmu dia enggak mau sia siakan Ya. Apalagi di dekat rumah, apalagi Apalagi di ada waktu, masya Allah, jangan mau sia-siakan karena pahalanya luar biasa, apalagi pahala ngaji. Seribu rokaat kita sembahyang, kata Imam Ghazali, masih bagusan ngaji sebentar doang, sah, satu jam umpama, atau enggak, apa satu jam, saat di sini enggak mesti satu jam, seberapa waktu. seberapa waktu. Ama ada orang sembah yang seribu rakaat, kira-kira semalaman seribu rakaat rapi apa enggak? Ah, ha? bang Basar, Mama sembah yang seribu rakaat sampai enggak kira-kira? Iya, -kira? eh, enggak sampai ya? Ngaji aja dah. <laughs> Ngaji aja dah, Benar, wa. masya Allah. Seribu rakaat. Coba kita renungin tuh, apa kurang motivasinya, kita sembahyang seribu rakaat di rumah pakai baju gamis, pakai imama, baju putih, sorban hijau, iya, yeah. <laughs> pakai kacamata keren ya, yeah? iya, yeah. <laughs> Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai pagi aja kerjain habis menuk maghrib terus mayang isya terus hampir subuh enggak selesai juga itu masih kalah Yesus bayang begitu sama orang ngaji apa ini enggak paham buat kita alangkah tidak pandainya kita alangkah bodohnya benarlah bahwasannya urusan hidayah taufik hidayah itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala makanya beruntung kita bisa ngaji ya, di tempat di tempat lain juga ya, ada guru-guru ada murid-muridnya beruntung mereka-mereka semua ngaji Masya Allah Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Tidak ada atas orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Junahun. Ya, dosa. Fi ma pada apa yang ya, mereka makan. Akalum mereka makan min al khamri dan pada khamar wal mais dan judi qabla tahrimi sebelum pengharaman. Iya, yang dulu mah dulu ya dimaaf. Yang dulu-dulu mah dimaaf karena belum ya belum turun pengharamannya izamat takau al muharamati apabila mereka bertakwa dari segala yang diharamkan wa dan mereka beriman wa amilus dan mereka melakukan amal saleh summa takau kemudian mereka bertakwa wa dan mereka beriman sebab mereka tetap ala takwa di atas takwa wal iman dan iman summa takau wa ahsanu kemudian mereka bertakwa dan berbuat baik mereka memperbaiki al-amal akan amalnya Ya, dulu dia berbuat apa? Minum-minum khamar, lalu dia bertakwa kepada Allah, dimaafin, ya. hmm. Tapi jangan disengaja. Sekarang gue pengen minum besok gue tobat. Jangan. Belum tentu. Boleh jadi takutnya khawatir itu termasuk mempermainkan Allah. Boleh jadi lagi minum minuman keras mati. Berapa banyak orang yang begitu? Hmm. mati lagi maksiat nauzubillah Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah taala mencintai mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bermakna annahu yusibum dengan makna bahwasanya Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman. Layabluwannakum layabluwannakum sungguh Allah akan uji kamu. Liyakh Allah akan uji kamu. Allahu misai oleh Allah ya. Allah akan uji kamu misai dengan sesuatu, mi dengan rasul-rasulnya lakum kepada kamu bagi kamu. minasoidi daripada binatang buruan. Tanda luhu yang memperoleh, ya akan dia ai yang kecil-kecil minhu darinya ai diikum oleh tangan-tangan kamu. Warima ukum dan tumbak-tumbak kamu al akan yang besar minhu darinya. Wakana zalika dan adal demikian itu ada bil hudaybiyah ini hudaybiyah. Wahum mukrimuna padahal mereka sedang ihram fakanatil wahsyu wa tairu taghasyum fi rihim maka adalah wahsyu binatang liar wa tairu dan burung taghasyum menutupi mereka saking banyaknya ya fi rihim pada kendaraannya li'lamallahu supaya Allah mengetahui ilma zuhrin akan pengetahuan yang jelas Man ya bil ghaibi ya. Yeah. Siapa ya, Siapa ya, Orang yang takut kepada Allah Bil ghaib Bil ghaib Hal Ay ghaiban Hal kadanya ghaib Lam yaro tidak ia lihat akan dia Artinya enggak ada yang lihat gitu Faya jitan ibu Sayda Lalu dia jauhkan akan Berburu Allah pengen lihat Kira-kira dia berada dalam kesendirian, enggak ada yang lihat, dia masih tetap takwa. Apa kagak? Kayak kita di kamar sendiri, kira-kira kita masih takwa. Apa kagak? Orang kagak ada yang lihat, kira-kira kita berbuat maksiat. Apa kagak? Kira-kira kita ngelihat yang haram. Apa kagak? Kalau kamu masih kita, masih ngelihat aja yang haram, berarti kita belum takwa kita masih kotor. Buktiin, walaupun kita sendiri, kita nggak ngelihat yang haram. Nah, baru kamu itu hebat dan bangga kita dalam artian syukur kita kepada Allah mampu tidak berbuat maksiat walaupun bil gaib dalam keadaan ya enggak ada orang nah, kamu lakukan itu senantiasa begitu terus Insya Allah Allah akan balas kamu kamu jagain hukum-hukum Allah nanti Allah akan jagain kamu aku yakin itu Allah akan jagain kamu ntar Masya Allah dan kamu akan diberikan hati yang bahagia senang bahagia tenang kita selalu jaga hati kita dari yang haram-haram perbuatan kita ya anggota tubuh kita walaupun enggak ada orang Bukti nah, buktikan kalau kita termasuk minal muttaqin jangan kalau dicela sama orang marahnya bukan main padahal beneran berbuat maksiat enggak dilihat sama orang. Allah liatin kita, malaikat lihat. zohir, malaikat lihat. Nah, ini bulan Ramadan. Ayo kita sucikan diri kita. Bersihin diri kita. Kalau kita pengen diberikan oleh Allah pangkat yang tinggi, nah, dalam kesendirian enggak ada makhluk yang liatin kita. Ya, kita takwa sama Allah Subhanahu wa taala, enggak melakukan kemaksiatan. Jadi liyaklamu Allahu man yakhafuhu bil ghaib supaya Allah mengetahui dengan pengetahuan yang jelas siapa yang takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah? Dia tinggi derajatnya. Iya jelas karena ente ente berani banget. Dia takut sama Allah. Ente berani Enggak ada orang berbuat maksiat. Emang ya orang kagak lihat, tapi saya lihat. Begitulah hmm. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Bil ghaib kita tetap takut sama Allah. Pamanik tada ba'da zalika an anhu fasto fasto dahu fasto dahu maka siapa saja yang melampaui batas setelah itu setelah larangan setelah larangan dia melampaui batas fasto dahu lalu dia ya mem memburu ya falahu azabun alimun maka baginya mendapati azab yang pedih wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.